The viral footage showed a Mitsubishi Expander crashing to a luxury car dealer in Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. The crash damaged the front of a Porsche 911 GT3 worth around 9 billion rupiahs or more. Now, not only that, the panel glass door at the front of the building was also shattered. The Teluk Naga police immediately examined the scene and discovered that the driver was allegedly under the influence of alcohol. The driver is currently under police examination and will be held as a suspect if found guilty. Kemudian pada saat diperiksa, yang bersangkutan menerangkan bahwa pagi itu memang mereka di rumahnya karena berdekatan di lokasi TKP kan. Dia minum minuman keras di rumahnya, kemudian dia keluar pada saat lewat jalan di situ, dia dalam kondisi yang mungkin di tengah apa pengaruh alkohol, sehingga pada saat nyetirkan mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut. Namun ini tetap kita lakukan pendalaman apakah ada motif lain, namun yang saat ini adalah terkait masalah pengaruh alkohol itu seperti itu. Ya. Kalau dilihat ya dari CCTV yang ada ya kita ya perkirakan sih kecepatannya sedang kita cek ya. Kemarin kita datangkan puslapor untuk ngecek kecepatannya ya kurang lebih antara 40 sampai 50. Ya.